Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau unboxing paket dari The Body Shop. Nah, yang datang ini adalah kemasan terbaru dari The Body Shop kalau beli online. Jadi si packagingnya ini terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, katanya kayak gitu. Yang ini adalah invoice dan dia naruh alamat di sini. Stiker lagi dari The Body Shop. Buka ya. Lucu banget. Lihat. Smile first, beauty always. So really cruelty free international. 100% vegetarian. Lihat packagingnya lucu kayak gini aja udah bikin seneng ya. Ini dia diseal lagi pakai stiker. Dibuka ya. Ini yang, nah yang baru itu emang katanya sih dapat free gimmick lagi gitu. Ini ada stikernya. Lucu nih stikernya. Body Shop Forever Against Animal Testing, Domu Endami, orang hutan Sumatera yang lahirnya kembar kalau nggak salah. Terus nama Domu Endami ini hasil votingnya customernya di Body Shop gitu. Bring back our bottles, gambar kelinci lucu deh. Terus ini ada kayaknya booklet dari range-nya Drops of Youth. Terus ini satu lagi postcard. You've got to be hungry for ideas to make things happen and to see your vision made into reality. Aduh batuk, maaf. Lucu ya postcard. Ini juga dari bahan daur ulang nih tadi tempat ini. Terus yes, dapat free samples ini. Jadi karena saya belanja lebih dari 500.000 dapat bonus ini. Tapi nggak selalu ada promo kayak gini sih dapat free sampel ini. Kenapa ya ini? Ada yang cap-cari basah. Aduh. Ini kayaknya sih tri. Ini kayaknya sih dari tea tree oil dan ini pecah. Body Shop, kenapa nih? Coba kita lihat ya. Oke, iya Body Shop, kecil Body Shop tuh. Kaca ini tuh dari apa sih? Dari kaca? Apa dari plastik? Kayaknya sih dari kaca, bahaya juga ya. Oh, ini kan dapat 2. Aduh. Ini kan dapat 2. Yang satu pecah, yang satu enggak sih ini. Kita lihat. Ini emang gratis sih. Jadi ya enggak masalah sih soal pecahnya, cuman kayaknya bahaya aja ya ini ada kaca-kaca kayak gini. Gimana ya? Kayaknya bakal saya email deh ke customer service-nya di Body Shop. Supaya lebih hati-hati. Kayaknya apa salah dari ekspedisi ya? Atau gimana ya? Pokoknya saya email aja dulu kali ya. Nanti kalau misalnya ada tanggapan dari sana atau reaksinya kayak apa, mungkin nanti bakal saya selipin videonya ya di akhir video ini mungkin. Oke, lanjut dulu deh. Jadi ini bonusnya ada tea tree oil sampel. Berapa mili sih itu? Tea tree oilnya 1 mili. Terus ini ada 3-in-1 washcraft mask. Ini juga dapat 2. Ini berapa mili sih? Ini ada kacanya gitu jadi takut deh. 5 mili. Terus ini ada, terus ini yang ini sampel vitamin E moisture cream dapat 2 juga. Berapa mili? 1 mili. Oke.
kayaknya mau diberesin dulu ya si kaca-kaca ini. Takut deh. Lanjut aja ini. Dia nggak pakai bubble wrap, jadi dibungkus pakai ini kertas gitu. Mungkin gara-gara kurang banyak kali ya kertasnya, jadi dia pecah apa gimana ya, apa soal dari ekspedisi ya tadi ya si itu, ya sudahlah. Iya, jadi dia nggak pakai bubble wrap, dia nggak ngegunain plastik sama sekali. Cuman dia ngegunain ini plastik buat membungkus invoice-nya karena takut kebasahan juga kali ya. Sama dia pakai solatipnya ini buat nempelin si invoice-nya ini. Jadi ya dia pokoknya si body shop ini udah berusaha buat mengurangi sampah plastik sih kayaknya. Terus ini saya beli body yogurt The British Rose. Saya udah pernah nge-review, klik ya videonya di sini buat tahu review dari body yogurt British Rose dan juga 11 produk dari range-nya British Rose lainnya The Body Shop. Klik di situ. Terus saya beli satu lagi ini. Saya beli ini Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Jadi ini lagi hits juga nih dan juga best seller dari The Body Shop. Nah, kayak gini. Kayaknya ini bakal saya review nanti kapan-kapan ya. Kesimpulannya saya sih suka banget sama packagingnya The Body Shop. Bahannya bagus, dia mengurangi sampah plastik. Banget dia mengurangi sampah plastik. Terus cara ngebungkusnya kayak gini, disumpal-sumpal sama kertas kayak gitu. Dulu saya pernah unboxing juga paket dari The Body Shop, pakai yang dulu kardus kayak gini. Itu dia juga nggak pakai bubble wrap dan plastik. Jadi si produknya itu digulung-gulung gitu, pakai kardus yang bergelombang-gelombang gitu. Jadi aman gitu. Kalau mau tahu unboxingnya, videonya, packagingnya kayak gimana, klik di sini ya videonya. Terus juga lucu dapat gimmick-gimmick kayak gini, stiker, postcard dan lain-lainnya. Cuman karena ada kejadian pecah kali ya, tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Nanti mungkin saya selipin videonya dari The Body Shop mengenai tanggapan saya soal ada yang pecah kayak gitu. Tapi kalau saya sih yakin mereka bakal menangani dengan baik ya masalah ada yang pecah kayak gini gitu. Walaupun ini emang produk gratis, tapi ya apa ya, ya apalagi saya punya bayi kali ya, takutnya dimain-main apa kayak gimana ngelihat ada yang pecah kayak gini. Oh ya udah deh, makasih ya sudah nonton, bye bye. Wow, hari ini datang paket dari The Body Shop. Tempo hari pas waktu kejadian pecah itu, saya langsung ngirim email ke customer service-nya The Body Shop tentang kejadian pecah itu. Tara, datang lagi deh paket dari The Body Shop. Tadi saya udah buka, sama banget mereka kasih dusnya yang ini. Terus dengan gimmick-gimmicknya yang sama, dapat dibungkus pakai kayak gini, udah dibuka sih. Terus dapat gimmick yang kayak gini juga. Thank you for shopping with us. We'd love to see your unboxing experience. Dapat kayak ginian. Sama, kayaknya dia emang udah jadi default packagingnya kali ya si kertas-kertas ini. Nah kayak gini, dia dilipat kayak gini. Terima kasih The Body Shop. Saya bukan puas karena diganti tea tree oil yang sedikit itu yang pecah itu, cuman puas sama pelayanannya yang kayak gini. Kayaknya mereka tuh bertanggung jawab banget kan. Mungkin karena takut juga kan ada barang yang pecah, bisa jadi kecelakaan kecil kan, bahaya. Terus juga pasti mereka jaga image dong. Nah, buat kalian yang punya unek-unek apapun itu, kalian bisa kirim email ke customer service-nya The Body Shop di email care@thebodyshop.co.id. Insya Allah pasti dibales dengan baik. Tentunya kitanya juga ngomongnya baik-baik ya. Oke deh, segini aja videonya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye!